recargar tu trabajo. Loh, ada satu set kartu truf. Kartu yang bagus seperti ini, kalau aku ajak si Suka main sama-sama, pasti asik. Hah? Kok kamu ada di sini? Kenapa bingung? Uang 100 yen kamu jatuh di depan rumahku, makanya ini aku bawakan. Oh, terima kasih. Kalau begitu, sekarang main kartu yuk. Boleh. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Aduh, kira-kira jatuh di mana ya? Oke, yang ini. Berhasil. Yo. Aku kalah. Sama, aku juga tinggal satu. Hah? Maaf, sakit ya? Tidak. Kartu askopnya kenapa tidak ada ya? Aneh ya, padahal tadi ada loh. Kamu pakai itu? Iya. Itu adalah kartu truf bahagia. Kartu truf bahagia? Apapun yang kamu inginkan bisa langsung dikabulkan oleh kartu itu. Oh begitu, sekarang aku tahu. Tadi aku sedang berpikir mau main kartu dengan si Suka, lalu tahu-tahu langsung terjadi. Hebat ya? Sebenarnya tidak sehebat itu. Karena bagian akhirnya yang benar-benar buruk. Setelah meminta satu hal baik, satu lembar kartu akan hilang. Oh, jadi kartu askop yang hilang tadi. Ternyata ini sebabnya. Setelah satu persatu keinginanmu terkabul, kartu itu akan berkurang satu demi satu. Setelah 52 kartu, yang tersisa adalah joker. Nasib baik akan dihitung sebagai ganti rugi dan akan berubah jadi nasib buruk. Bohong ah. Serius ya? Alat ini. Ambil saja. Mau dibuang kemanapun, kartu itu akan kembali ke pemiliknya. Tapi bukannya kamu pemiliknya. Karena terakhir kamu yang pakai, jadi pemilik saat ini adalah kamu. Kecuali kalau ada orang yang mau dan setuju syaratnya, baru bisa. Kalau begitu, kamu harus mau. Tidak mau. Harus mau. Ah, tidak, 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 tidak. Ayo maulah. Tidak, tidak, ayo, tidak. Mau, mau. Tidak, tidak, tidak. Ibu sudah tahu hari ini ulanganmu dapat jelek lagi, kan? Tolong aku. Iya, ayo sekarang. Ubi bakar, ubi bakar. Hah? Jadi keinginan apapun bisa dikabulkan. Kartu yang bagus, sini buat aku saja. Tapi kalau sampai tinggal jokernya saja, nanti kamu. Sudah, nggak apa-apa. Ini, silakan. Terima kasih. Untung aku selamat. Syukurlah. Tapi sekarang sebaliknya, nasib Suneo yang akan jadi buruk. Aku ingin ke Paris. Di sana aku akan buat puisi yang indah sambil jalan di pinggir Sungai Sen. Apa benar begitu? Iya, langsung aku sampaikan. Suneo sayang, papa bilang mau berangkat dinas kerja ke Paris. Dan kabar baiknya, kita juga ikut pergi ke sana. Benarkah? Iya. Kartu ini benar-benar manjur. Kartu truf yang luar biasa. Kamu punya kartu truf bahagia?
Apa itu, Suneo? Apapun yang kita inginkan bisa langsung terkabul. Setiap satu keinginan, satu kartu hilang. Kalau sampai tersisa kartu joker, keberuntungan akan berganti kesialan. Suneo! Berani-beraninya kamu menunjukkan barang itu padaku, Suneo! Tunggu dulu, tenang dulu. Dengar penjelasanku sampai selesai dong. Baiklah, selesaikan. Ayo cepat. Iya. Ini masih ada 49 kartu. Kalau keinginan utama kamu sudah terpenuhi, tinggal cari saja orang yang mau. Kebetulan sih, aku memang punya banyak keinginan. Kaos baseball baru, video game baru. Sebenarnya makan dorayaki yang banyak juga aku mau. Tapi, kalau terlalu banyak minta nanti jadi gawat. Sebaiknya aku minta uang saja. Takeshi? Maafkan aku, Ibu. Apa benar kamu pernah mengembalikan dompet yang hilang ke kantor polisi? Ternyata benar ya. Tahu tidak, pemilik dompet itu mau bertemu sama kamu. Benarkah? Dan tiba-tiba saja langsung dibelikan loh. Aku juga. Jangan-jangan kartu itu. Iya, itu benar. Berkat kartu truf bahagia. Setelah permintaan terpenuhi, langsung berikan saja ke yang lain. Ken baru saja beli gitar baru. Kalau Haruo, langsung beli laptop. Nobita, kenapa kamu tidak bilang saja tadi Doraemon? Seharusnya aku tidak perlu buru-buru memberikan itu ke Suneo. Tapi... Ayo sekarang kita cari. Jangan! Supaya aku bisa pulang ke rumah. Kartunya? Aku berikan ke Suzumu. Aku kasih ke Yoshiko. Aku berikan ke Momo. Sebenarnya sudah berapa orang sih yang pakai kartu itu? Kartu trufnya sekarang masih di kamu. Iya. Nah, kembalikan saja ke aku. Silakan. Ya, berhasil. Aku juga berhasil. Kartunya tinggal dua. Untung saja. Sekarang aku cuma punya satu permintaan. Setelah itu joker. Ubi bakar. Hei, kamu! Maaf! Sudah aku coba buang, tapi selalu gagal. Mana tidak bisa pulang ke rumah. Sekarang bagaimana? Sudah tinggal joker satu-satunya! Aku tidak mau punya nasib sia seumur hidup! Ada apa? Jadi orang itu bagaimana nasibnya? Sudah pasti orang itu yang sekarang jadi pemilik kartu trufnya. Kita tidak tahu siapa dan di mana. Kasihan dia. Telah tertangkap seorang pencuri yang bernasib sungguh sial. Itu orang yang tadi? Sebelumnya, dia tercebur ke selokan setelah terpleset kulit pisang. Ketika baru merangkak naik, tiba-tiba seekor anjing menggigitnya. Hingga akhirnya dia lari dan bersembunyi di kantor polisi. Hmm.